Para ulama menjelaskan ada tiga hal yang harus kita lakukan supaya kita dikategorikan ke dalam orang-orang yang bersyukur kepadanya. Yang pertama, kita yakin seyakin-yakinnya kenikmatan apapun, kenikmatan yang kecil, kenikmatan yang besar, semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah." Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Kenikmatan apa saja yang kalian dapatkan, maka datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita sandarkan kenikmatan tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lisan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ad-Duha ayat 11, "Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits." Adapun kenikmatan Rabb-mu, hadits, ucapkanlah dengan lisan kita, "Alhamdulillah ala hadhihi ni'mah." Segala puji bagi Allah atas kenikmatan ini. Kemudian yang ketiga, kita manfaatkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan cara mentaati Allah Subhanahu wa taala, melakukan perkara-perkara yang diridhoinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Saba ayat 13, "I'malu ala Dawuda syukra." Beramalah wahai keluarga Daud sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. "Wa qalilun min ibadiyas syakur," dan sangat sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur kepadaku. Terima kasih Anda telah menyaksikan Majas TV. Donasi dakwah Majas TV BNI Syariah Cabang Yogyakarta, nomor rekening 0331584080 atas nama Pondok Pesantren Syekh Jamirohman As-Salafi.